Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam review trailer. Okey, hari ini aku menerima misi untuk berkongsi official teaser trailer. Sebelum ni aku ada buat review pasal teaser baru-baru ni, sebuah animasi filem yang diberi tajuk Agent Ali The Movie. Okay, so hari ni aku akan komplitkan review aku untuk animasi ni. Jadi kita tak payah tunggu lama, kita check it out. Alright. Okay, animasi dimulakan dengan shot sebuah kapal terbang terhempas dan Ejen Ali berada dalam kapal terbang tersebut dan cuba mengawal dengan cermaita yang dipanggil Iris tu, dan Ejen Ali terhempas di atas dashboard dan Iris pecah. Dan kemudian kita lihat satu visual effect tiga ejen tadi tu, Ejen Ali, kawan dia dengan perempuan tu dan pembakar, rasalah nama dia kan, berada di satu facilities, pusat facilities perisik. Dan kita dikenalkan dengan watak baru seorang lelaki tua, okey, yang aku rasa dia ni, watak lelaki ni adalah pengasas mata. Dan kemudian ada empat watak adiwira baru diperkenalkan. Jadi watak orang tua ni nampak akan bengis sikit kan, karakter dia, dan dia seakan memberitahu yang Ejen Ali dan adiwira-adiwira yang lain tu sebenarnya adalah pekerja dia. What the heck, man, budak kecil je. Aduh, okay, filem ni diterbitkan oleh Wow Animation dengan Primus Studio, dibantu oleh MDEC. Kemudian kita boleh lihat, okay, ini shot yang sama seperti dulu video shot yang sebelum ni yang mereka terjun daripada kapal terbang. Dan kita boleh lihat ada macam serangan berlaku dan kembali pada shot yang terjun di kapal terbang. Dan serangan tadi tu kan sedang menyasarkan kepada pengasas tadi. Yang pengasas tu bernama Datuk Osman. Okey, so ada penjahat yang cuba menculik Datuk Osman ni dan Ejen Ali ya. Dan rakan-rakan dia ni mendapat tugasan untuk menyelamatkan tu. Mungkinlah kan, kita boleh lihat watak-watak baru, watak-watak penjahat baru yang diperkenalkan dengan teknologi-teknologi senjata yang agak canggih bagi aku kan. Dan kita boleh lihat pula animasi ini, dia punya level kali ni, aku rasa this is what we call an animation. Dan kita boleh lihat Ejen Ali sedang melakukan chase, ni babak chase scenes, dan dia menaiki skuter, dan ada watak-watak ejen lain bersama-sama beliau kan, cuba sama-sama kot untuk menyelesaikan kes ni. Dan mereka berlawan dengan ada satu macam askar yang agak cukup dia punya equipment, dia punya suit agak menarik. Dan kita boleh lihat satu watak watak ni best kan, dia punya karakter watak orang tua dengan topi putih, baju putih tapi pegang pistol modern, cuba dihalang oleh siapa kita tak tahu. Dan kita nampak Ejen Ali berada dalam satu ruang dan montaj tajuk Ejen Ali ni di kedatangan datang di bawah jam. Okay, so basically dah tengok tonton official teaser trailer ni, aku boleh rungkaikan ada beberapa persoalan besar yang cuba diberikan kepada penonton. Dan bagus aku nampak kan, daripada start tadi kita boleh lihat persoalannya adalah apa yang Ejen Ali buat di dalam kapal terbang yang nak terhempas tu kan, kenapa dia ada di situ. Dan persoalan besar yang keduanya
tentang cermin mata Iris tu kan, dan kemudian kita diteruskan dengan plot-plot yang cuba support opening shot tadi tu kan. Kenapa Ejen Ali berada di dalam kapal terbang tadi tu, dan apa yang akan jadi pada cermin mata yang dipanggil Iris tu. So, dan trailer ni memberitahu ada watak-watak baru, ejen-ejen baru diperkenalkan. Mungkin ejen-ejen tu bukan ejen baru, ejen yang sebelum generasi Ejen Ali mungkin. Dan ada satu watak Dato' Osman ni, mungkin ini dah dia panggil taruhan dalam cerita ni yang pembangunan ejen ni perlu selamatkan. Jadi agak baik, dan aku agak teruja nak menonton animasi yang sebaik ini selepas menonton. Aku tak sempat nak review trailer dan Upin dan Ipin apa Siamang Tunggal kerana masa kan. Tapi aku rasa Ejen Ali ni berbanding dengan Upin Ipin, aku lebih suka aksi, walaupun Upin Ipin tu ada watak-watak aksi. Tapi aku akan cuba sembang pasal Upin dan Ipin dan Siamang Tunggal dalam sembang Penipu Lara struktur dan akibat penceritaan. So korang nantikanlah apa yang aku nak cuba share nanti. Tapi untuk trailer, official teaser trailer Ejen Ali ni, aku agak-agaknya boleh pergi ataupun tidak. So apa-apa pun, kita tunggu tarikh tayangan dia pada tahun ni, insyaAllah. Dan akhir kata, sekiranya korang suka dengan review trailer aku yang ini, korang boleh subscribe channel Rogue Rebel Studio ni, dan korang boleh klik like. Minta tolong jangan klik dislike. Okey, dan korang juga boleh komen dengan komen-komen yang konstruktif, membantu aku membuat konten yang lebih baik di masa akan datang. Okey, dan seperti mana yang sebelumnya aku cakap, konten aku ni untuk membantu studio yang aku bina, yang Rogue Rebel Studio, dan membantu ekosistem yang aku cuba bangunkan. Komen-komen yang aku rasa agak-agak pandai, agak-agak terlebih ajar tu, aku memang tak akan siarkan. Aku akan jadi sama-sama lah kita menjadi rakyat yang meminati animasi dan filem secara berjemaah. Kita pergi mencapai kita, dan kita cuba komen secara konstruktif. Dan sebelum apa-apa, jangan lupa untuk klik notifikasi bell, kerana kalau korang klik notifikasi bell tu, korang akan dapat kemas kini daripada Rogue and Rebel Studio. Dan akhir kata dari aku, Ana Jin, salut opera juga.